aja di jalan kaki, di tengah-tengah jalan, bahaya, ngeri. Ngeri banget, kasihan masih muda itu teman-teman. Pak kos aja lah. Teh. Ada mobil. Pura-pura terus. Mau kemana? Pulangnya kemana? Indramayu. Mau dianterin? Sini ibunya, sini. Asli mana? Duduk di sini mbaknya. Namanya siapa? Ibu Ani. Eri. Asli Indramayu. Desanya desa apa? Kampung. Hah? Kampung. Buruk? Blok Banggir. Kecamatan? Desa? Hah? Teluk Agung. Kecamatan? Indramayu. Kecamatan apa? Indramayu. Yang benar Indramayu apa Banggir? Indramayu. Masih ingat enggak jalannya? Sudah berapa lama hidup di jalan? Hmm? Sudah berapa lama? Lupa. Nah, ikut saya. Makan ya. Belum makan. Makan dulu ya. Terus mandi. Terus ntar ngambil nanti keluarganya ya. Rambutnya mau dicukur enggak? Enggak usah. Ayo sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng mangastu, mugi rahayu, sahabat lopo-lopo yang saya cintai. Saya tepatnya banget berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tuh. Tepatnya banget di Losari. Menemukan ibu-ibu yang sedang jalan kaki, mungkin dia lapar, lupa arah pulang. Ya, lupa arah pulang. Tadinya mau kemana? Tadinya dari mana? Nge? Masjid banyak. Nah teman-teman, kita mau dievakuasi ke masjid aja, kasihan. Ayo mbak, ke masjid aja yuk. Sini. Itu masjid. Ke sini. Sini mbak. Ya, sing ana bae mana? Mbak masjid. Teman-teman, beliau mungkin depresi. Namanya siapa sekali lagi? Siapa? Eri. Nama panjangnya siapa? Dastari. Hah? Eri Dastari. Eri Dastari. Asli desa mana, Neng? Indramayu Teluk Agung. Teluk? Teluk Agung. Orang tua masih ada enggak di sana? Masih. Masih. Ibu? Ibu masih. Bapak? Masih. Sepupu masih enggak? Enggak. Adik? Masih. Punya. Siapa nama adiknya? Punya suami enggak? Neng punya suami enggak dulu? Hah? Punya. Siapa namanya? Hah? Enggak mau disebutin suaminya. Ya. Kenapa? Menangis. Suaminya galak. Jahat. Demenan maning. Pacaran lagi suaminya. Apa gimana? Jahat. Jahat. Kenapa bisa jahat? Tahu. Oh, ini depresi tentang suaminya. Jim ya. Bersihin mandi, terus ikut kami ya. Indramayunya apal enggak? Apal. Jalannya apal? Jalan apal. Suaminya tinggal di situ enggak? Tahu. Pergi. Ye, guntingin kuku aja. Sahabat. Gunting kuku sendiri bisa ya. Habis ini mandi ya. Nih gunting kukunya ya.
Mandi sendiri pasti bisa kan? Ya, karena kamu hanya depresi. Donan sembuh, jangan depresi lagi, sok mangga. Guntingin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tughda bihil hawaiju wa tunnalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bihi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kuli malu milad. Pelan-pelan ya. Ya, konsentrasi nyukurnya. Ini depresi tingkat dewa ini, bahaya. Gara-gara rumah tangga ini. Ya teh. Sudah berapa lama meninggalkan rumah, Neng? Hah? 10 tahun. Berapa? 10 tahun. 10 tahun. Berapa? Jujur. Hah? 10 bulan, 1 tahun, 1 tahun. Dari Jawa Tengahnya mana? 10 tahun. Ke sana ngapain? Jawa Tengah. Hah? Pelan-pelan. Yang benar, kakinya dong. Habis ini mandi ya. Sudah, kakinya. Udah. Sini. Nah, teman-teman, gilirannya beliau mau mandi, ya, Neng. Bisa mandi sendiri, kan? Ya. Mandi sendiri, ya. Ini sabunnya. Ini sampo-nya, ini sabunnya. Sono mandi, ini salinannya. Nih. Ini baru semua. Ini. Mandi sono. Tunggu videonya setelah mandi ya. Dia mandi sendiri. Yes. Nah, teman-teman, ini saya juga masih simpang siur tayo. ODGJ ataupun orang depresi ya kan. Nah, kan maka dari itu akan saya tes beliau untuk sholat. Ya. Kalau seandainya dia enggak fokus berarti dia ODGJ. Ya. Cengengesan apa itu? Berarti dia ODGJ. Maka dari itu saya tes dulu ya. Dia malah sholat, oke? Nah, teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Beliau sudah mandi, tayo. Nah, kami pun udah duhuran tadi ya. Nah, sekarang teteh ini suruh duhuran dulu. Teh, masih ngecolat gak? Masih. Duhur berapa rakaat? 4. Maghrib berapa? 3. Subuh berapa? 2. Isya berapa? 4. Asar 4. Acak dulu ternyata benar. Hanya depresi besar. Salat minta sama Allah ya. Monggo. Ambil air wudu sana. Ya, ambil air wudu. Thank you.
Teman-teman, dan ternyata di tes ketawa ketiki ketoko ketawa pas di tes sholat. Oh, udah gece ini ya. Tapi masih bersih. Saya ajarin dulu ya. Biar sehat. Buka telinganya, rambutnya buka. Rambutnya dibuka gini. Telinganya pengen buka telinga. Rambutnya gini singkirin. Nah, pintar. Nah, dikepang. Nah. Sok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sallallahu Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, qad qama di syahadat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nih, sekali lagi ya. Namanya siapa? Hah? Eri. Ibu Eri asli Indramayu. Kecamatan apa, Mbak Eri? Hah? Desanya desa apa? Teman-teman, beliau mengaku asli Indramayu, ya. Tolong bagikan videonya. Mimi minumnya mi. Ini makan dan minum ya.
Nah, iya, ya biar. Nih makannya. Mana minumnya? Nih minumnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendoakan kami, support kami, dan yang selalu setia menonton video kami. Wabil khusus yang sudah mengasih kebutuhan ODGJ. Terima kasih banyak. Semoga semuanya dan keluarganya dan bagi yang punya karyawan dan karyawati semoga selamat dunia akhirat, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur. Amin Allahumma amin. Sekali lagi, jangan sampai kita lelah untuk berbuat baik, jangan sampai kita mundur selangkah pun untuk berbuat baik. Kalau enggak ada kita, siapa lagi? Kita hidupnya bareng sesama manusia, ya sama manusia. Bantu sesama, hablum minannas, menjalankan hablum minannas. Sekali lagi terima kasih. Karena pesannya Mbak Sarif Hidayat itu blog Sunan Gunung Jati Cirebon, ingsun titip tajuglan fakir, fakirlah orang seperti ini. Nah, tindak lanjutnya saya akan evakuasi beliau. Jam di masjid ya. Ya. Jam di masjid ya. Sholat ntar juga ntar saya konfirmasi dengan dinsos setempat ya. Oke. Oke teman-teman, begitu aja. Saya Amal Purwadinata. Saya Ayu Wulandari. Salam rahayu, sugeng pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, mudah-mudahan amin.